بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تفتح بها لنا فتوح العارفين وتفقهنا بها في الدين Wa ala alihi wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali di tayangan yang insyaallah penuh barokah ini dalam keadaan sehat wal nah, tidak terasa beberapa waktu lagi kita akan masuki bulan kelahiran Nabi Muhammad SAW alaihi yaitu Rabiul Awal. Nah, jangan sampai keluarga kita nggak mengerti, ya, tidak tahu kalau Rabiul Awal adalah bulan kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang kenal Nabi Muhammad SAW maka bisa mencontoh Nabi Muhammad SAW, bisa mengikuti Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana Allah perintahkan, Lakat kana fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh buat kalian semua dalam diri Nabi Muhammad SAW sudah terdapat contoh yang terbaik, suri teladan yang terbaik. Eh, dewasa ini, kita sering mendapati orang tua yang bingung menghadapi anaknya, tidak tahu lagi apa yang harus dilakukan untuk mendidik anak-anaknya. Begitu pula, banyak eh, kaum wanita istri yang bingung menghadapi suaminya, dan sebaliknya, suami yang bingung menghadapi istrinya. Semua itu terjadi karena kita. Mungkin ya, tidak menjadikan Nabi kita Muhammad SAW sebagai suri teladan, sebagai contoh, sebagai panutan. Nah, kenapa kita tidak menjadikan beliau sebagai panutan, uh, Tidak menjadikan beliau, Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai contoh yang terbaik? Ya, karena mungkin kita nggak kenal, karena mungkin kita nggak ngerti, karena mungkin kita nggak tahu. Nah, makanya disebutkan tak kenal maka tak sayang. Ya, tak kenal maka tak sayang. Allah Ta'ala mewahyukan dalam surat Al-Ma'idah ayat 15 Padja'akum minallahi nuru wa kitabum mubin Sungguh telah datang kepada kalian dari Allah Ta'ala Nur, cahaya, wa kitabum mubin Dan kitab yang jelas ya, kitab yang terang Menurut uh, tafsir dari kementerian agama Dan juga tafsir-tafsir yang lain cahaya yang dimaksud dalam ayat ini surat al-maidah ayat 15 adalah baginda muhammad alaihi saw sedangkan kitab uh, yang jelas uh, yang yang terang tersebut yaitu al-quran berdasarkan ayat ini para ulama menjelaskan allah meletakkan nur nabi muhammad saw di awal baru allah mengatakan dan al-quran jadi allah telah Datang kepada kalian, ya Allah, mendatangkan kepada kalian cahaya yang terang benderang dan juga mendatangkan Al-Quran yang jelas kepada kalian semua. Tetapi urutannya, Allah sebutkan mendatangkan cahaya. Nah, apa ini e, hikmah di balik semua itu? Artinya, kalau kita mempelajari Al-Quran tanpa kita mengenal Nabi Muhammad SAW, maka dikhawatirkan kita akan menafsirkan dengan pemikiran kita sendiri, dengan pola pikir kita sendiri, sehingga jauh dari apa yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bahkan bisa menyebabkan seseorang tersesat dari jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, nomor satu yang paling penting, ya, sebelum kita mengenal apapun, mempelajari apapun, Maka kita disuruh belajar dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita disuruh uh, mendapatkan cahaya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Najjar dari Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu disebutkan bahwasannya kalau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Adibu Ad awladakum ala thalathi khisalin." didiklah anak-anak kalian untuk menyandang tiga sifat mulia ini. Hubbi nabiikum wa hubbi ahli baitihi wa qira'atil Qur'an fa inna hamalatal Qur'ani fi dhilillah yaumal qiyamah yaumal la dhilla illa dhilluh ma anbiyaihi wa asfiyaihi. Kata Nabi Muhammad SAW, didiklah anak-anak kalian untuk menyandang tiga hal yang mulia. Yang pertama yaitu cinta kepada Nabi kalian. Kemudian yang kedua cinta kepada keluarga Nabi kalian. Yang ketiga membaca Al-Quran. Karena sesungguhnya orang-orang yang um, menguasai Al-Quran, yang ahli Quran. Kelak di hari kiamat berada dalam lindungan uh, naungannya Allah Ta'ala. Di mana di hari itu tidak ada naungan kecuali naungannya Allah. Bersama para Nabi dan orang-orang pilihannya Allah subhanahu wa ta'ala. Kekasih-kekasih Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwani hadith ini ya menjelaskan apa yang disebutkan dalam surat Al-Maidah ayat 15. Nurun wa kitabum mubin, cahaya yang terang benderang dan juga kitab yang jelas. Ya, cahaya yang terang benderang adalah Nabi Muhammad SAW. Kitab yang jelas adalah Al-Quran. Ya, kitab suci Al-Quran. Artinya, Rasul pun mengajarkan kita untuk mendidik anak-anak kita kenal dulu kepada Nabi Muhammad SAW kenal kepada keluarga Nabi Muhammad SAW, kemudian baru membaca Al-Quran. Sehingga membaca Al-Qurannya dengan hati yang sudah mengenal Nabi Muhammad SAW, sudah mencintai Nabi Muhammad SAW, mencintai keluarga Nabi Muhammad SAW. Sehingga pemikiran-pemikiran pun tidak akan tersesat, pemikirannya pun akan sesuai dengan apa yang digariskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabatku, dimanapun antum berada, nah, ini momen datangnya bulan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Mari kita jadikan sebagai suatu kesempatan buat kita semua menjalankan kewajiban kita mendidik anak-anak kita mengenal Nabi Muhammad SAW, mendidik keluarga kita untuk mengenal Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa orang tuanya Nabi Muhammad SAW? Siapakah pasangan hidup? atau istri-istri Nabi Muhammad SAW siapakah putra-putri Nabi Muhammad SAW bagaimana Rasulullah SAW hidup bersama keluarganya bagaimana Rasulullah SAW hidup bersama masyarakat di sekitarnya bagaimana cara makan Nabi Muhammad SAW bagaimana cara duduknya bagaimana cara berjalan beliau SAW kita pelajari bersama-sama sehingga keluarga kita itu yang ditiru adalah Nabi Muhammad SAW bercermin langsung dari Nabi Muhammad SAW. Gak cari yang lain, yang dicari adalah Nabi Muhammad SAW. Nah, insya Allah bersama saya Novel bin Muhammad Al Idrus atau yang biasa antum panggil dengan Habib Novel atau Mas Novel, ya atau Pak Novel. Nah, insya Allah kita akan belajar sedikit demi sedikit mengenal Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kajian yang saya beri nama Cinta Nabi. Nah, insya Allah kajian tersebut berseri. Uh, dan akan saya upload ya sa selama bulan Maulid uh, dan seterusnya insya Allah mudah-mudahan berkah dan manfaat untuk kita semua jangan lupa persiapkan diri untuk menyambut datangnya bulan kelahiran Nabi Muhammad SAW. yaitu bulan Rabiul Awal jazakumullah khairan insya Allah berkah manfaat Wal wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa alamin والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته